سلامي ولا إكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar kepada semua yang menonton video ini, insyaAllah live ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sehat sejahtera insyaAllah. Hari ini line connection slow sikit tuan-tuan, jadi ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan. Sebab tu tuan-tuan dengar saya berzikir lama sikit kan. Selalu sekejap-sekejap je. Tapi ini lama sikit. InsyaAllah. Mudah-mudahan line ni tak ada lagging sangat dan kita dapat bersiaran dengan baik, insyaAllah. Baik. Hari ni 14 April 2020. Hari Selasa. Dan insyaAllah kita ada lagi 10 hari untuk menuju Ramadan. Dan kita telah masuk ke ikon yang ke-13. Ikon yang ke-13. Kita ada 17 ikon lagi untuk dihabiskan. Mudah-mudahan kita istiqamah dan dapat habiskan ikon ni dalam tempoh Ramadan nanti, insyaAllah. Dan hari ni kita akan berkenalan dengan seorang ulama yang diberi nama Nasir Al-Hiti. Nasir Al-Hiti dengan tajuk Waspada Rakan Kesesatan. Okey, saya akan cuba baca dulu dan kemudian nanti insyaAllah kita akan mengulasnya sedikit. Nasir Al-Hiti, Waspada Rakan Kesesatan. Pada tahun 21 Rabiul Awal tahun 726 Hijrah, 1326 Masihi, dilaksanakan hukuman mati ke atas seorang bernama Nasir bin Abu Fadl Al-Hiti.
mahkamah membuktikan beliau telah murtad kerana mempersendakan Nabi, Al-Quran dan ajaran Islam. Nasir Al-Hiti ini pada mulanya ialah seorang pelajar agama yang cemerlang. Beliau bukan hanya telah menghafal Al-Quran, malah turut menghafal At-Tanbih, kitab rujukan terpenting dalam fiqh mazhab Syafi'i yang tebal. Beliau juga memiliki suara merdu apabila membaca Al-Quran. Justru beliau sering diminta untuk menjadi imam dan menghatamkan Al-Quran dalam solat berjemaah. Tiada yang menyangka akhir kehidupan beliau begitu gelap. Semua kelebihan yang Allah berikan kepadanya tidak bermanfaat. Beliau terjumus dalam aliran tasawuf yang sesat, lalu mengucapkan kata-kata yang merendahkan ajaran Islam. Beliau pernah dikehendaki oleh pihak berkuasa di Baghdad dan Mardin, namun beliau berjaya melepaskan diri. Apabila mengulangi kesesatannya di Al-Halab, pihak berkuasa di negeri tersebut menangkapnya. Beliau lalu dikirimkan kepada ketua hakim di Damsyik. Selepas terbukti bersalah, beliau dihukum mati di negeri ini. Hukuman tersebut disaksikan oleh ramai ulama seperti Ibn Taymiyah, Ibn Kathir dan lain-lain. Sebelum hukuman dilaksanakan, Ibn Taymiyah sempat berucap kepada tertuduh dan mencela perkara-perkara yang beliau lakukan. Jenazah beliau lalu dikuburkan tanpa dimandikan dan dikafankan terlebih dahulu. Usia beliau pada masa itu telah mencapai 60 tahun. Berkata Ibn Kathir, dalam Al-Bidayah, kematian beliau melambangkan kekuatan Islam dan kelemahan ahli bid'ah. Akhir hayat, tokoh ini dijadikan ikon bukan untuk ikutan akan tetapi sebagai peringatan. Kisah beliau disebut dalam beberapa kitab sejarah seperti Al-Ibar karya Al-Dahmi, Ayan Al-Asr karya Al-Safadi, Tarikh Ibni Al-Wardi dan Ad-Durar Al-Kaminah karya Ibnu Hajar. Kisah ini membuktikan kebenaran sabda Nabi, demi Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan melain demi Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang daripada kamu mengejarkan amalan ahli syurga sehingga tiada antara dirinya dengan syurga melainkan hanya sehasta sahaja. Namun ketetapan Allah telah mendahuluinya, dia lalu mengerjakan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Al-Bukhari dan Muslim. Saya ulangi hadis ini. Kisah ini membuktikan kebenaran sabda Nabi, demi Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang daripada kamu mengerjakan amalan ahli syurga sehingga tiada antara dirinya dengan syurga melainkan hanya sehasta. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, dia lalu mengerjakan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Al-Bukhari dan Muslim. Sangat ramai orang yang sangat baik di awalnya namun terpesong di akhirnya. Kita sering melihat pelajar yang cemerlang di peringkat asas namun terhempas di peringkat akhir. Ada juga yang sangat alim dan soleh semasa belajar namun berubah zalim dan kasar apabila memegang kuasa dan pangkat. Kes seperti ini sangat banyak dan sering berlaku pada suatu masa dahulu. Dan ia akan terus berlaku pada hari ini dan masa-masa akan datang. Justru jangan terlalu awal menilai seseorang kerana ia boleh berubah bila-bila masa. Jangan terlalu bangga dengan kecemerlangan diri sebab kita tidak tahu akhir hayat kita. Pengaruh rakan sebaya. Sebab-sebab kesesatan sangat banyak. Dalam kes Nasir Al-Hiti, sebab kesesatan beliau ialah bercampur dengan rakan sebaya yang buruk. Beliau dikatakan bercampur dengan kalangan fasik seperti An-Najm bin Khilikyan
yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan dan meminum arak bersama kalangan bukan Muslim. Beliau juga berkawan dengan Asyam Al-Bajriki dan Ibnu Ma'amr Al-Baghdadi yang menurut Ibnu Kathir terkenal ateis dan suka mempersendakan agama. Rupanya sejak dahulu lagi pengaruh rakan sebaya telah menjadi faktor yang merosakkan pelajar. Siapa yang tidak selektif memilih rakan akan terdedah kepada kerosakan. Mereka bukan hanya merosakkan dunia anda, malah turut menghancurkan akhirat anda. Pada zaman moden, kawan-kawan bukan setakat mereka yang kita jumpai di dunia nyata. Racun perosak boleh menyusup ke minda pelajar menerusi pelbagai pesanan ringkas di WhatsApp, grup, channel Telegram, laman Facebook dan lain sebagainya. Siapa yang tidak pandai memilih bahan bacaan, ia akan menjadi mangsa pemesongan akidah. Saya pernah berhadapan dengan seorang pemuda yang semula tekun mengamalkan Islam lalu beralih kepada ateis. Beliau memilih hidup sebagai free thinker yang tidak terikat pada agama. Apabila berbincang dengannya, saya melihat beliau terpengaruh oleh bahan bacaan di internet. Dia enggan bertanya kepada guru meskipun memiliki kemusykilan yang besar. Saya mendesak beliau untuk membincangkan kemusykilan itu tetapi dia tetap enggan. Selepas itu, saya tidak pernah berjumpa dengannya lagi hingga hari ini. Mudah-mudahan beliau telah kembali ke pangkal jalan. Istiqamah. Ilmu dan kepandaian hakikatnya ialah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya bukan semula jadi terdapat dalam diri kita. Jika Allah mahu, Allah boleh mengekalkannya bagi kita atau mencabutnya semula. Tiada siapa yang dapat menghalang ketetapan Allah. Justru takutlah kepada Allah, tampilkan sikap tawaduk dan mintalah selalu bimbingan daripadanya. Kelilingi diri dengan kawan-kawan yang mendekatkan kita kepada agama dan menjauhkan kita daripada idea-idea menyimpang. Apabila melihat kemungkaran, menjauhlah. Jangan sesekali ingin mencuba-cuba. Dibimbangi sekali terjatuh ke lembah maksiat, kita tidak dapat keluar lagi selama-lamanya. Setiap kemaksiatan selalu bermula dengan perasaan ingin mencuba. Semoga Allah terus menjaga jejak langkah kita hingga berakhir di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Jadi, alhamdulillah, hari ini kita dah selesai baca bab ikon yang ke-13 iaitu Nasir Al-Hiti dengan tajuk Waspada Rakan Kesesatan. Mudah-mudahan kita jadikan ikon ini, Nasir Al-Hiti ini, sebagai peringatan ibrah kepada kita agar kita tak mengikuti jejak langkah beliau. Boleh jadi dalam hadis yang Nabi pernah sabda, boleh jadi seorang itu beramal seperti beliau adalah seakan menjadi ahli syurga, tapi ketetapan Allah mendahuluinya, maka dia di hujungnya beliau beramal dengan amalan ahli neraka dan kemudiannya masukkan dalam neraka. Jadi na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah tidak memberi ketetapan sebegitu rupa dalam kehidupan kita. Perkara yang sedih dalam hidup ni tuan-tuan adalah apabila Allah menetapkan kita dan kita menyangka kita masuk syurga, tapi Allah telah menetapkan kita untuk berada di neraka kerana dek amalan-amalan kita yang tak berapa nak baik. InsyaAllah besok kita akan baca ikon yang ke-14 iaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Lembutkan hati dengan ibadah harian. Kita boleh lembutkan hati dengan ibadah harian. Apa ibadah-ibadah yang boleh melembutkan hati kita? InsyaAllah besok kita akan baca ikon yang ke-14 ini. Mudah-mudahan besok kita dapat jumpa lagi sekitar jam 5:30 petang dan kita jumpa esok insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk membuat kebaikan insya-Allah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.